Hai teman-teman semua, di video kali ini saya akan mereview satu unit rumah yang akan dijual di dalam klaster Sutra Onyx Alam Sutra Tangerang. Sebelum mulai, jangan lupa di subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Ini adalah gerbang dari klaster Sutra Onyx. Ini adalah rumah yang akan dijual dengan luas tanah 250 dan luas bangunan 300. Rumah ini ditawarkan dengan harga 5 miliar nego. Ini adalah ruang dalamnya. Di sini terdapat sebuah ruang tamu yang cukup besar dan memiliki jendela yang menghadap ke bagian depan rumah. Ini adalah ruang keluarga yang sangat besar. Ruang keluarga ini memiliki pintu yang menuju ke dapur dan ke bagian belakang dari rumah ini. Rumah ini dijual semi-funis, berikut segala furniture yang nampak dalam video ini. Ini adalah area dapur, dapurnya sudah dilengkapi dengan kitchen set. Ini adalah halaman belakang, untuk lantainya sudah di keramik. Ruangan ini merupakan ruangan terbuka, sehingga mendapatkan pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik masuk ke dalam rumah. Di sini terdapat kamar dan kamar mandi untuk asisten rumah tangga. Ini adalah kamar tidur yang terdapat di lantai 1. Kamar tidur ini sudah dilengkapi dengan kamar mandi di dalam. Lanjut, sekarang saya akan naik ke lantai 2. Sebelum ke lantai 2, di bawah tangga ini terdapat sebuah kamar mandi. Ini adalah lantai 2. Di sini terdapat sebuah ruangan besar yang bisa dimanfaatkan sebagai ruang keluarga di lantai 2. Ini adalah kamar tidur utama yang sangat besar. Kamar tidur utama ini sudah dilengkapi dengan area walk-in closet dan kamar mandi di dalam. Kamar tidur utama ini memiliki area balkon yang bisa digunakan untuk duduk santai di depan kamar.
Ini adalah ruang tidurnya yang cukup besar dan ini adalah kamar mandinya. Kamar mandi ini sudah dilengkapi dengan bathtub, sink, shower, dan toilet. Di ruangan ini terdapat sebuah balkon yang menghadap ke area depan rumah. Ini adalah kamar tidur untuk anak. Kamar tidur ini memiliki jendela dan balkon yang menghadap ke bagian depan rumah. Dan kamar tidur ini sudah dilengkapi dengan kamar mandi di dalam. Lanjut, saya akan naik ke lantai 3. Di lantai 3 terdapat sebuah attic room yang besar yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti ruang doa, ruang membaca, ruang karaoke, dan lain-lain. Di lantai 3 masih terdapat sebuah ruang terbuka yang besar yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan. Bisa digunakan untuk tempat menyemur pakaian, menaruh outdoor AC dan toren air. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui informasi lebih lengkap mengenai rumah ini atau ingin survei langsung, silakan menghubungi nomor handphone saya yang tertera di video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya.